cara bertanya. Cara bertanya ilmu yang tinggi-tinggi. Ini cara bertanya atau sepala surga neraka. Ya. Ini soalan yang bagus. Ya. Baik. Ananda Wan, apa soalan dia? Ulasan balik. Kuat-kuat sikit suara. Pak Mahmud tadi dia bertanya, apakah yang dikatakan dengan wajah? Wajah siapa? Wajah serupa ini. Wajah. Wajah Allah. Jadi jadi lah. Wajah siapa? Wajah Allah lah. Ananda dikasih. Ananda kita bertanya, okay, apa ni? Apakah yang dikatakan wajah Allah? Dan bagaimana kita nak lihat wajah Allah? Ayat Quran mengatakan apa? Fa'ayna ma tuwallu fasama wajhu Allah. Fa'ayna ma tuwallu. Mana saja kamu hadapkan mukamu, fasama wajhu Allah. Melainkan wajah Allah lah yang kau nak. Betul? Betul. Ayat Quran tidak membohong. Dia tak menipu. Cuba ambil botol tu. Quran itu tak pernah membohong, tak pernah menipu. Baik. Kemana saja kamu hadap mukamu, di situlah wajah Allah. Baik. Hadapkan mukamu ke botol ini. Sudah. Wajah Allah ke wajah botol? Botol. Jawab. Botol. Maka kafirlah ananda pada hari ini, kerana tidak mempercayai Quran. Barang siapa tak percaya Quran, apa hukum dia? Kafir. Itu maka ilmu kita ini kita benar rakam dan benar buat siaran langsung. Ilmu kita bukan ilmu sorok-sorok. Ilmu kita bukan ilmu sembunyi-sembunyi. Ilmu sorok-sorok, ilmu sembunyi-sembunyi itu ilmu sesat, ilmu salah. Kalau kita ilmu yang betul, ilmu yang benar, kenapa takut? Kenapa nak sembunyi-sembunyi? Itu makanya ceramah ayanda wajib dirakam dan boleh buat secara langsung. Secara YouTube pun boleh. Biar didengar oleh seluruh dunia. Begitulah ilmu kita. Kita tak sembunyi dan kita tak sorok. Ilmu sembunyi, ilmu sorok-sorok itu ilmu sesat, ilmu salah. Jadi kalau kita ilmu yang betul, apa kita takut? Kalau orang menuduh, menuduh kita salah, ajukan kepada mereka mana jawapan yang betul. Saya nak tumpang belajar, kita nak tumpang ikut. Ramai yang mengatakan sesat, ramai yang mengatakan salah. Jadi, kalau ilmu kita sesat, ilmu kita salah, tunjukkan kepada kita mana jawapan yang betul, mana jawapan yang benar, supaya kita boleh ikut. Jadi pada malam ini pertanyaannya, anda, mana kamu hadapkan mukamu, di situlah wajah Allah. Ternyata ananda melihat wajah botol kah wajah Allah? Botol. Botol. Jadi barang siapa mengatakan wajah botol, artinya apa? Tidak percaya Quran. Quran kata yang kamu nampak wajah Allah. Tetapi apa yang kamu lihat botol. Tidakkah bercanggah dengan Al-Quran? Kamu tak percaya Quran, hukum dia apa? Salah pada siapa mengatakan wajah Allah. Lalu wajah siapa yang kau pandang itu? Kalau tidak wajah botol, wajah siapa? Allah. Wajah Allah. Maka syirik kau pada hari ini menyamakan Allah dengan botol. Tak boleh urnai. Jadi itulah. Ananda sekarang belajar hanya setakat tahu baca, tahu terjemah, tapi berhentinya stesen duduknya di mana? Tadi mula-mula tengok wajah botol, tak percaya Quran, hukum dia? Tiba-tiba kita kata, ya tidak ada lain melainkan wajah Allah. Menyamakan wajah Allah dengan botol, maka syirik. Berarti syur. Ayanda pegang botol yang bekas orang pegang bau. Ambil asal lima. Jadi kita sekarang berkedudukan kafir dan syirik.
macam mana kita nak mengatasinya? Ayat Quran dah betul dah. Duduknya kita macam mana? Putusnya, sudahnya, parkingnya. Jadi, macam mana sudah? Macam mana nak melihat wajah Allah? Ananda dikasihi para pendengar YouTube yang dirahmati Allah. Wajah Allah ini ananda, tidak ada apa-apa yang menghadang, tidak ada apa-apa hijab daripada kita memandang. Pergilah cari Quran mana, hadis mana, tak ada yang mengatakan Allah itu berhijab, Allah itu tertutup, Allah itu terlindung, Allah itu terdinding. Tak ada. Melainkan Allah itu terus menerus kita boleh lihat, kita boleh nampak, kita boleh tengok, kita boleh pandang. Tak ada apa-apa yang menghalang kita daripada memandang wajah Allah. Kerana Allah tidak ada hijab. Buktinya, dalilnya, baik. Terang tak matahari? Terang. Terang, cahaya matahari terang lagi Allah. Kenapa kamu tak nampak? Cahaya matahari nampak bukan? Nampak. Kenapa kamu tak nampak Allah? Sedangkan Allah itu lebih terang daripada cahaya matahari. Betul? Kenapa kamu tak nampak? Allah dengan kita ini seumpama dekatnya mata putih dengan mata hitam. Dekat tak? Dekat. Kenapa kamu tak nampak? Kita sedang mempelajari bagaimana nak percaya Quran. Kita sedang mempelajari macam mana nak percaya Quran, supaya tidak kafir dan supaya tidak syirik. Allah terang matahari terang lagi Allah, dekat mata putih dengan mata hitam dekat lagi Allah. Allah tidak ada hijab, tak ada dinding, tak ada tembok, tak ada pemisah di antara kita dengan dia. Ayat Quran lagi tambah fa'ainama tuwallu tadi fasama wajhullah, mana kamu hadap mukamu di situ wajah Allah. Dan ditambah lagi wahwa ma'akum fa'ainama kuntum, Allah itu berada di mana kamu berada. Macam mana kamu tak nampak? Macam mana kita duduk dalam bilik air, Allah ada dalam bilik air. Kita naik mobil, naik kereta, Allah ada dalam kereta. Kita pergi tepi pantai, Allah ada tepi pantai. Macam mana sampai kamu tak nampak? Jadi Quran tak tipu, hadis tak bohong. Tinggal lagi tuan-tuan yang buta mata hati. Jadi pertanyaan bagaimana nak melihat wajah Allah? Kenapa sampai tak nampak? Benda hampir, benda dekat, benda terang, tak pernah berpisah pun dengan kita. Jadi macam mana cara? Macam mana cara kita nak memandang melihat wajah Allah? Kita kalau siaran televisyen pun dia ada iklan kan. Jadi ayanda pun nak iklan juga. Ananda dikasih dengar sini, utamanya pak jemaah wanita, jemaah kaum hawa. Kita di dalam kehidupan seharian ini, biar kita tua tapi jangan jadi tua. Biar kita tua tapi jangan jadi tua. Dahlah tua, pakai baju pun serebeh, kancing pun sengit, geju pun sampai ke tepi, pakai kain sarung, ya, laki nak tengok pun tak lalu, suami nak tengok pun tak lalu. Tapi nak suruh suami sayang. Jadi ingat pada kaum hawa, biarpun kita tua, jangan jadi tua. Pakai biar kemas, tubuh badan biar wangi. Beruh gigi tu jangan di sampai 6 km berbau mulutnya. Nak suruh isteri suami sayang, mulut berbau 6 km dah kau. Bau ketiak apa lagi? Jangan begitu. Ya.
pakai, dia pemuruk, dia bersih, dia kemas, dia cuci. Ini kaedah orang belajar makrifat. Kena cuci bersih diri dulu. Orang nak kata pada kita dia punya pasal lah. Kalau baik orang kata, apalagi kalau tak baik. Pakai biar kemas, biar rapi, biar cantik. Gosok baju tu biar pun pergi kedai kopi. Gosok baju biar orang tengok kita. Macam yang dia pergi ke Singapura, tengok orang Singapura, Masya Allah. Rambut teruk minyak ni. Oh, pakai long sleeve, pakai tali pinggang. Seronok tengok orang Singapura. Kemas, biar pun tua. Ya, itu juga kaum wanita. Apa-apa ni, pakai gitu, pakai bedak. Biar pun di rumah. Orang nak kata dia punya pasal. Baik, habis kaum Allah. Jadi, kalau lelaki-lelaki tak usuk. Ah. Oh, dia senyum-senyum tadi ya, lepas kena hawa. Kaum ada pun begitu juga anak. Ya. Itu makanya dulu sahabat-sahabat kita baru-baru belajar makrifat pakai selipar. Kaki senting, kononnya berserebeh. Tapi sekarang tengok sahabat-sahabat kita macam mana. Nali itu kan tua bangka kan, tapi tengok dengan semua mata hitamnya dia. Ingat semua, jangan selekeh. Kata belajar makrifat, orang belajar makrifat dia kemas, bersih dan janggutnya dengan misainya, dengan dia untuk banyak. Bukan kata nak tunjuk kepada orang, peduli persetan sama orang, kita jaga untuk diri sendiri. Pakai kemas, kita rasa bangga, kita rasa sihat, kita rasa yakin diri. Ya? Nak, orang nak kata apa nama? Lagi. Nak kata perasaan, dia punya pasal lah. Ya? Okay. Itu saja seringan. Ya? Apa dia ni? Jadi dia nak rasa. Ya, terima kasih. Ya, naik. Ya? Ya, habis. Baik, berbalik kepada bagaimana cara nak melihat wajah. Jadi sebelum itu saya nak dengar orang kata lama lah belajar makrifat kononnya, yang melangit lah kononnya. Jadi siapa nak berkongsi pengalaman sikit-sikit, siapa yang tahu? Ada tak komando pencin? Ada. Ada.